Iza soluhat apabila semolek sembahya dia, maka molek semua amalan dia. Apabila rosak sembahya dia, maka rosaklah semua amalan dia. Maksud rosak sini, jadi kohopaya. Tapi kalau semaya molek, maka tu yang akan tanya mudah-mudah lepas tu. Oh, tanya bak zakat sikit-sikit gitu. Tak kata detail. Tapi kalau semaya ada masalah, maka tu yang akan cek payah. Kohopaya. Masalah ni jadi... Maka tu maksud hadis, apabila betul sembahyang, betul semua amalan. Apabila rosak sembahyang, rosak semua amalan. Eh, kat rumah saya tu orang ada makcik tu sembahyang jemaah, tapi mengata kat orang sama sama naik dia. Sama naik dengan DJ, apa tu? Kelantan DJ. Nama? DJ Era. Sama naik dia. Kecek kat kata kat orang, berdeki dengan orang, seher orang. Nama? Macam-macam orang lain ni. Ya biasa orang tino lah. Kami nak berdeki lagu ni. Oh, jatuh aja. Ya, sungguh pergi jumpa pergi seher orang. Ya, orang tino. Nampak ya, lembek totek lagu ni. Nama? Supa dengan nasi ke ni. Eh, tanya dia berdeki. Ha, tengok. Daya gue. Ayam mucu. Nama? Kalau cerita kata tu, biar asak dah kat kepala ke. Ha, tengok. Orang tino ni dia. Jadi dia berdeki. Sebab tu Nabi kata, fitnah yang paling besar bagi kaum lelaki adalah perempuan. Dan fitnah yang pertama dibuat oleh perempuan. Maksud fitnah yang pertama ni kesilapan lah. Tengok Nabi ada dengan Siti Hawa. Siapa dia pergi kecek? Itu gimana? Tahu, bukan kata nak salah kau orang tino. Tetapi fitnah yang pertama, orang tino lah. Hatu saya jatuh satu masalahnya dengar kata orang tino. Pening juga. Ya orang jatuh yang lemah kata pula pandai setan ni. Ya nak masuk kau orang jatuh. Nabi ada tolak betul-betul. Hei setan. Mu tak usah buat koya lah. Muka juru tak usah buat muka. Buat macam muka kucing lah. Tak usah, tak usah. Tak usah hamba tak terliur langsung pun. Demo dok kata makan lah buah ni. Tak usah lah. Tu saya kata dah lah. Tapi lagi kecik Siti Hawa. Makan Siti Hawa nenek kita. Nyom makan. Tahu? Akhir sekali lepas pada makan, katanya setan, "Ogilah tahu aku tok laki mu." Nyogi la ilaha illallah. Gi bawa buah tu kata, "Beh, mari ah makan buah ni. Buah gapo ni? Mu ambil pokok tu ko." "Ha beh, kita makan tak ada gapo eh." "Makan beh, nyo pojok-pojok. Makan Nabi ada. Saat ni setan buat mari muka kucing." "Tak makan. Tak lekat." "Setan kakak ni asal kena." Nak Siti Hawa kecek sikit, makan Nabi ada. Makan tu Allah sudah baru teringat Tuhan lagi. Kena hamba dua daripada syurga. Tapi hikmah dia supaya lahir kok lanah ni. Kalau tak ada, tak ada kok lanah ni. Pok kita duk sengih, duk jual tomie, makan sekup apa semua. Bagaimana kita boleh rasa nikmat lah ni kalau Nabi ada tak turun kepada dunia. Maka ulama kata, cerita tu bukan kata nak merendahkan Nabi ada. Tetapi cerita tu memang Nabi Adam mesti melakonkan watak lagu tu supaya Nabi Muhammad muncul. Kalau tidak tak muncul ni masjid besar apa semua kita duduk dalam lekong. Oh sedaknya nak tidur dah hamba. Mana kita boleh rasa ni nikmat lagu ni? Nikmat tidur, nikmat bersuami, nikmat ada anak. Kalau Nabi Adam turun. Kalau Nabi Adam tak turun, ni ada orang marah kepada Nabi Adam. Nabi Adam ni buat kerja lagu ni. Kalau tidak hamba duduk dalam syurga. Betul kau duduk dalam syurga. Kalau Nabi Adam tak turun, dia beranak kau duduk dalam syurga. Ha? Tak ada orang beranak dalam syurga. Tak ada hospital syurga. Namun kegi tepi. Wah, mocik amur nak beranak ni dalam syurga. Tak ada. Sekalipun tiap-tiap hari setubuh pun tak akan lekat anak. Tu dalam syurga. Tak ada istilah pertama dah. Weh, anak syurga yang pertama. Semek bengpak segi. Tak ada, minta maaf dah. Tak beranak dalam syurga ni. Namun kegi-kegi kepak. Allah, amur sakit perut. Pecoh hari tu, dalam mengakuk tu. Dok, tak ada. Satu pengaruk lagu tu. Namun. Tidur dengan suami ada tetapi tak ada istilah beranak. Tak ada istilah beranak dah. Nah. Maka kalau Nabi ada tak turun nescaya tak wujud kita. Dan kita tak boleh merasa ini nikmat hidup ini. Maka Nabi ada melakukan watak bersalah supaya timbul pok kita belakon. Tak salah Nabi ada nah marah kepada dia. Kita duk makan maggi oh sedaknya, makan ais krim. Oh sedaknya. Duk marah kepada Nabi ada. Lah ke mana dia merasa sedak ais krim ni kalau dia mau tak wujud? Kerana kita wujud kita merasa macam-macam nikmat. Sebab apa? Kerana Nabi ada turun kepada daripada syurga. Kalau tidak tak wujud kita.